Saudara, sosok Ibu Sujiatmi Noto Miharjo selain menjadi sosok yang menguatkan Presiden Joko Widodo, tak ada satu langkah besar Jokowi yang diambil tanpa dukungan dan restu sang ibu. Ibu, mohon maaf saya tidak sowan dan sungkem di hari ibu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua perjuangan ibu. Bersimpuh dan sungkem, meminta doa restu, selalu dilakukan Presiden Joko Widodo kepada sang ibu. Tak hanya di hari ibu, Jokowi selalu meminta dukungan ibunya sebelum mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ibunda Jokowi juga terus mendukung langkah putranya. Tak lelah memanjatkan doa untuk putra sulungnya dan bangsa ini. Hingga Ibu Sujiatmi berpulang. Setelah 4 tahun berjuang melawan penyakit kanker yang dideritanya. Ibu ini sudah 4 tahun menderita sakit, yaitu kanker, dan sudah berobat. Kita semuanya berusaha, berikhtiar, berobat, utamanya di rumah sakit RSCAD atau Subroto, tapi memang Allah sudah menghendaki. Atas nama keluarga, saya ingin memohonkan doa agar segala dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Husnul Khatimah. Ibu Sujiatmi selalu menjadi sosok yang menguatkan Jokowi. Sosok yang terus mendorong Presiden menjadi orang yang lebih baik. Putra terbaik ibu. Ibu, saya tidak mampu membalas semua kebaikan dan perjuangan ibu. Namun, saya akan berusaha terus menjadi putra ibu yang baik. Putra ibu yang terbaik.